لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Tuan-tuan, puan-puan, putera-putera dan puteri-puteri Islam yang dihormati lagi dimuliakan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang masih memberikan kekuatan dan kesihatan untuk kita berhimpun di petang yang bermaya ini. Alhamdulillah, dalam masa lebih kurang seminggu lagi kita akan menyambut Maulidur Rasul bersempena dengan keputeraan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ia bukanlah sambutan yang diajar Nabi, tetapi ia hanya merupakan sambutan yang kita lakukan untuk merangsang usaha kita untuk mencontohi Nabi. Walaupun Nabi tidak pernah melakukannya, tetapi kita melakukannya untuk merangsang umat yang semakin jauh daripada Rasulullah agar memahami risalah perjuangan baginda dan mencontohi baginda. Apa-apa pun debat yang wujud tentangnya, tapi yang paling penting ialah kita hendak mendekati risalah yang dibawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu di barat, antara ungkapan yang sering diungkapkan untuk mengetuk minda orang-orang yang masih belum Islam ialah, "Who is this man?" Siapakah lelaki ini? Kenalkah kamu akan lelaki ini? Lelaki yang dimaksudkan ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini insan agung, tetapi masih ramai tidak mengenali insan agung ini. Malah orang Islam sendiri pun sebahagiannya tidak benar-benar mengenali insan agung ini. Mereka lebih mengenali artis-artis, pelawak-pelawak, pelakon-pelakon, penari-penari, penyanyi-penyanyi. Sedangkan artis itu tidak agung dan insan agung ini tidak dikenali. Justru kita wujudkan usaha untuk memperkenalkan lelaki ini. Who is this man? Siapa sebenarnya lelaki ini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah yang mungkin kita harapkan akan berlaku kepada kita, iaitu kita mengenali baginda, mengenali kepribadian baginda. Sebab kepribadian baginda melambangkan akhlak yang luar biasa. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Ia pengiktirafan daripada Allah. Wa innaka, Allah menggunakan kalimat penegasan. Wa innaka, sesungguhnya. Penegasan. Innaka, ka itu kamu. Sesungguhnya kamu. Ala khuluqin 'azim. Berada di atas landasan akhlak yang azim. Azim artinya luar biasa lagi agung. Bila kita mengenali kepribadian baginda alaihi salatu wassalam, kita ingin mencontohi akhlak agung itu. Bagaimana baginda hidup, bagaimana baginda bergaul, bagaimana baginda berinteraksi dengan isteri-isteri, dengan anak-anak, dengan para sahabat, malah dengan musuh-musuh baginda. Sejauh itu, semua itu adalah contoh bagi kita, insyaAllah. Dan kita harapkan selepas kita memahami, kita hendak fahamkan orang lain tentang insan yang agung ini, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan kemuncaknya, Rasulullah menyampaikan kepada kita risalah, risalah yang bertunjangkan
Al-Quranul Karim. Maka kita pada petang ini sedang mengkaji risalah yang diturunkan kepada baginda dalam bentuk wahyu. Wahyu yang memakan masa lebih kurang 23 tahun. Diturunkan kepada baginda tanzila secara berangsur-angsur. Kemudian dalam masa 23 tahun lengkaplah wahyu itu. Maka wahyunya lengkap itu dinamakan sebagai Al-Kitab. Ia bukan suhuf, sekadar lembaran. Ia kitab yang lengkap. Maka kitab yang lengkap ini merupakan penutup segala kitab. Maka namanya Al-Quran. Al-Quran berasal dari kalimat asal qara'ah, membaca. Artinya ia kitab untuk dibaca, untuk dikaji. Bukan sekadar mengambil berkat, bukan sekadar ditampar di dinding, bukan sekadar digantung di kereta, tapi ia untuk dibaca, dikaji, difahami dan akhirnya ditegakkan dan dilaksanakan. Selepas itu sahajalah kita merupakan umat baginda alaihi salatu wassalam. InsyaAllah. Maka semoga dengan kajian Al-Quran kita sedang mendekati risalah yang dibawa Nabi kita alaihi salatu wassalam. Kita kembali kepada agenda kita. Petang ini nampaknya penyakit saya semakin berkurangan. Tapi selepas 3 hari membicarakan modul pagi sampai ke tengah malam, penyakit itu datang semula tapi masih terkawal. Suara ini semakin hilang tapi rasa-rasanya masih boleh kedengaran, insyaAllah. Tadi baru balik daripada Uniten, Residence Uniten. Kami berdebat di sana 3 hari dan alhamdulillah modul yang ada 12 itu, modul pemurnian akidah, modul untuk counseling mereka yang berura-ura untuk murtad untuk negeri Pulau Pinang, telah kami bincangkan dan lengkapkan perbincangannya. Cuma sekarang tidak dihasilkan dalam bentuk penulisan yang lengkap yang bakal dibukukan, yang diharapkan dari situ akan dikeluarkan fatwa khusus tentangnya yang akan dikaitkan dengan mahkamah. Dan selepas itu kita harapkan dalam masa 10 bulan lagi kita harapkan modul ini dapat dihidupkan di Pulau Pinang dalam bentuk yang serius, insyaAllah. Dan kita sedang mencari aktivis yang akan menjadi fasilitator, akan menjadi orang yang memberi counseling. Dan sudah pastinya kita libatkan dengan NGO-NGO yang fokus dengan dakwah non-Muslim. Lebih suka kita mendekati mereka sebab mereka sudah menunjukkan sikap sukarela mereka dengan menganggotai pertubuhan-pertubuhan yang tidak mendapat duit ini. Sudah menampakkan mereka ini ada sifat sukarelawan dengan menganggotai NGO dakwah non-Muslim. Jadi kita terima orang-orang dari situ, bukan orang-orang lain terlebih dahulu, sebab nampak ciri sukarelanya dengan menganggotai NGO tertentu. Itu pentingnya kita mendekati NGO yang baik supaya orang nampak kebaikan kita dari penjuru itu, insyaAllah. Dan kita memilih pun menggunakan ciri itu, insyaAllah. Jadi kita kembali kepada agenda kita. Dan pada petang ini kita mulakan dari ayat nombor 11, insyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Surah Al-Mursalat ayat nombor 11. Surah nombor 77 Al-Mursalat ayat nombor 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idzar rusulu uqitat li ayyi yawmin ujilat li yawmil fasl. وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين
Alam nuhlikal awwalin thumma nutbi'uhumul akhirin kadzalika naf'alu bil mujrimin wailun yawma idzin lil mukadzibin. Alam nakhluqukum min ma'in mahin faja'alnahu fi qararin makin ila qadarin ma'lum faqadarna fani'mal qadirun wailun yawma'idhin lil mukadzibin. Shadaqallahul Azim. Ayat 11 hingga 24 yang bermaksud, dan apabila rasul-rasul ditetapkan waktu mereka di hari kiamat dan dikatakan kepada mereka, sampai hari apakah ditangguhkan azab ke atas orang kafir itu? Sampai hari fasl, yaitu hari keputusan. Dan tahukah kamu apakah dia hari fasl itu, hari keputusan itu? Itulah hari yang kecelakaannya besar pada hari itu difokuskan pada orang-orang yang mendustakan kebenaran. Bukankah kami telah membinasakan orang-orang terdahulu, lalu kami iringkan, kami susuli azab kami terhadap mereka dengan kedatangan orang-orang yang kemudian? Demikianlah kami melakukan terhadap orang-orang yang berdosa. Kecelakaan besar pada hari itu bagi orang yang mendustakan kebenaran. Bukankah kami menciptakan kamu dari air yang dhaif, kemudian kami letakkan air itu di tempat yang kukuh sampai waktu yang ditentukan. Lalu kami tentukan bentuk rupanya, maka kamilah sebaik-baiknya menentukan segalanya. Kecelakaan yang besar pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Tuan-tuan dan puan-puan, putera-putera dan puteri-puteri Islam yang dihormati lagi dimuliakan. Pada minggu lepas kita bicarakan pembukaan surah nombor 27, surah yang bertajuk Al-Mursalat. Al-Mursalat bermaksud yang diutus. Kita bicarakan beberapa pendapat dari kalangan ulama untuk mentafsirkan kalimat Al-Mursalat. Ada yang mengatakan yang diutus ini adalah angin, angin yang membawa kehancuran dengan kehendak ilahi. Kadangkala angin itu membawa rahmat dengan mendatangkan berita gembira disusuli dengan hujan yang menyuburkan. Begitulah seterusnya. Ada ulama mentafsir yang diutus ini sebagai rasul-rasul. Ada juga yang mengatakan ia adalah Al-Kitab, Al-Quran. Namun secara umumnya ulama mengatakan Al-Mursalat yang diutus ini ialah para malaikat. Ada malaikat diutus untuk membawa rahmat. Ada malaikat diutus untuk menyampaikan wahyu kepada rasul-rasul. Ada yang mendatangkan azab, dan begitulah seterusnya. Dan jumlah malaikat bukan satu dua, jumlahnya mengatasi jumlah manusia keseluruhannya. Malaikat jumlahnya tidak langsung kita ketahui. Begitu besar jumlah makhluk Allah yang luar biasa ini. Malaikat yang mempunyai ciri yang khusus. Antara ciri itu sebagaimana yang Allah sebutkan, iaitu la ya'sunallah bima amarahum. Malaikat tidak pernah bermaksiat kepada Allah, tidak pernah menderhakai Allah sedikit pun, walaupun sedikit.
dan sentiasa mematuhi perintahnya Azza wa Jalla. Itulah malaikat. Berbeza dengan iblis dan syaitan yang sentiasa menderhakai Allah Azza wa Jalla. Berbeza juga dengan insan yang mempunyai nafsu. Dengan nafsu itu dia membuat pilihan. Pilihannya boleh yang baik, boleh yang tidak baik. Kedua-duanya Allah izinkan untuk manusia memilih. Orang yang memilih untuk melakukan mungkar, silakan, Allah izinkan. Maka kita melihat kemungkaran bercambah di alam ini sekarang. Ada orang berzina, ada orang membuang bayi di dalam tong-tong sampah. Semua itu mungkar. Mengapa ia berlaku? Ia berlaku sebab Allah izinkan itu berlaku. Tetapi keizinan ilahi tidak semestinya bermaksud keredaan ilahi. Ada benda yang Allah izin tapi tanpa redha. Maka bila ia berlaku tanpa redhanya, yang melakukannya akan dihukum. Maka ada neraka bagi pelakunya. Ada perkara yang Allah izinkan ia berlaku dan Allah redha, mereka akan mendapat balasan yang baik. Maka Allah sediakan jannah bagi mereka. Itulah konsep keadilan di sisi Allah. Semua yang insan pilih ada pertanggungjawabannya, sekaligus menjadikan kita berbeza berbanding para malaikat. Malaikat Allah jadikan tanpa nafsu, sentiasa baik, sentiasa suci. Maka Allah mengutus para malaikat untuk melakukan segala kehendak Allah. Segala yang Allah mahu, yang Allah kehendaki, sebab Allah ada kehendak. Sebab itu salah satu sifat 20 yang diajar kepada kita berbunyi iradah. Allah itu ada iradah. Wujud qidam baqa mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis qiyamuhu binafsih wahdaniyah qudrah iradah. Dia Esa wahdaniyah. Yang Esa itu maha berkuasa, qudrah. Dan qudrahnya itu kuasanya mengikut kehendaknya, iradah. Maka apa yang berlaku, berlaku mengikut kehendaknya, bukan kehendak kita. Sebab itu bila kita berdoa kepada Allah, jaga-jaga. Kita minta kehendak kita, tapi ingat, jangan paksa kehendak kita kepada Allah. Mintalah. Udu'uni. Perintah Allah. Udu'uni, minta kepadaku. Kita minta ikut kehendak kita. Tapi astajibah, aku yang tak perkenankan mengikut kehendakku. Kadang-kadang yang kamu minta, aku tak berikan. Sebab ada benda lebih baik yang aku nak berikan, yang kamu tak minta. Maka apa yang berlaku, berlaku dengan kehendak Allah. Sebab Allah ada iradah. Maka Allah mengarahkan para malaikat al-mursalat melakukan apa saja yang Allah mahu mengikut iradah dari sisi. Itu berkaitan al-mursalat dengan iradah, dengan kehendak Allah. Dan justru lahirlah, wujudlah para malaikat sebab Allah berkehendak untuk mewujudkannya. Allah berkehendak untuk mewujudkan satu makhluk yang melaksanakan segala kehendak Allah. Dengannya Allah menampakkan keagungannya. Kamu bertanya kepada manusia tentang keagungan Allah, maka fahamilah tentang para malaikat yang menampakkan keagunganku Azza wa Jalla. Dan Allah mencipta malaikat mengikut iradahnya, kehendaknya, bukan kehendak kita, InsyaAllah. Maka itulah pembuka kata, pembuka tirai tentang surah nombor 77 Al-Mursalat. Kemudian pada sesi pertemuan yang lepas juga kita bicarakan tentang hari kiamat. Sebab bermula ayat yang ketujuh, Allah menceritakan tentang janji-janji yang pasti
yaitu berkaitan dengan hari kiamat. Ketika itu bintang-bintang hilang cahayanya, menjadi pudar cahayanya dan hancur. Telah kita bicarakan pada sesi lepas. Kemudian langit dibelah, ia mungkin mengisyaratkan kepada objek besar di langit yang bernama bintang-bintang akan terbelah. Dan itu telah kita sebutkan pada sesi lepas, memang saintifik, bahawa bintang ini akan terbelah bila sampai kepada hujung hayatnya. Dia juga ada hayat, bintang juga ada hayat. Maka di hari kiamat semuanya sampai ke penghujung hayat, bintang terbelah. Itu mudah kita lihat pada hari ini. Dan kesan belahan itu, lahirlah asap yang kita panggil nebula. Itu berkaitan dengan bintang terbelah, bintang hancur. Maka jika itu sudah boleh kita lihat pada hari ini, pelikkah jika Allah nak menghancurkan bintang seumpama itu pada hari kiamat? Lagi tidak susah. Maka Allah menceritakan tentang langit terbelah, bukan satu yang pelik. Dan ketika gunung ganang hancur menjadi debu, juga tidak pelik. Hari ini kita melihat gempa bumi berlaku dengan dahsyatnya, tanah tinggi pun boleh runtuh, tidak pelik lagi di hari kiamat. Goncangannya lagi dahsyat, lagi menghancurkan. Kemudian terus kita masuk ke ayat 11. Wa idza ar-rusul uqitat, dan apabila rasul-rasul ditetapkan waktu mereka. Kiamat sudah datang, kehancuran sempurna telah disempurnakan, maka berlakulah kebangkitan semula. Maka bila berlaku kebangkitan semula, rasul-rasul akan dipanggil. Dan rasul-rasul dipanggil mengikut umat-umat mereka alaihi wassalatu wassalam. Itulah tafsirannya. Semua dibangkitkan, dan ketua bagi setiap golongan adalah rasul-rasul mereka. Maka ayat 11 menceritakan tentang senario itu. Apabila rasul-rasul ditetapkan waktu mereka untuk berhimpun bersama umat, dan sudah pasti rasul yang paling ramai umatnya ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi berbangga dengan jumlah umat yang begitu ramai. Tapi Nabi tidak mahu berbangga sekadar umat yang ramai. Sebab itu Nabi membawa Al-Quran, membawa satu cara hidup berkualiti tinggi, menekankan tentang kemuliaan bertunjangkan takwa, menekankan tentang kepentingan berakhlak, menekankan tentang kepentingan beribadah, menekankan tentang kepentingan berakidah, menekankan tentang kepentingan bersosial, bermasyarakat, bertunjangkan wahyu ataupun Al-Quran. Semua itu Nabi sampaikan kepada kita agar umat baginda tidak hanya mempunyai jumlah yang besar, mereka juga berkualiti tinggi. Itu harapan Nabi SAW. Maka itu kita kaitkan dengan ayat nombor 11. Seterusnya kita masuki ayat nombor 12. Li ayyi yawmin ujirat. Yang secara dikatakan kepada mereka, sampai hari apakah ditangguhkan azab ke atas yang kufur itu? Sampai bila? Orang-orang yang derhaka diberi peluang untuk terus menderhaka. Dan kita jangan terkejut tentang bab ini. Orang yang senang, yang mewah, lupa daratan, panjang pula umurnya. Orang yang mewah, yang senang, lupa daratan, terus menerus pula hidup dalam kemewahan. Macam Allah sengaja membiarkan mereka. Memang Allah membiarkan mereka. Belum sampai masa lagi untuk dihancurkan. Belum sampai masa lagi untuk diazab. Allah hendak memberi peluang kepada mereka untuk sedar dan bertobat.
Dan Allah hendak memberi peluang kepada kita memainkan peranan untuk mengubah mereka. Jangan biarkan zalim ini terus hidup dengan kezalimannya. Jangan biarkan yang sesat ini terus hidup dengan kesesatannya. Memberi peluang untuk mereka insaf, memberi peluang untuk kita memainkan peranan. Maka semua itu akan berakhir di satu titik yang tertentu, yaitu kedatangan hari kiamat. Dan Allah sebut tentangnya sebagai Yaumul Fasli. Hari penentuan itu Liyaumil Fasl. Liyaumil Fasl. Hari penentuan. Selepas itu tidak ada amal lagi bagi kita. Tak ada amal dah. Yang ada penentuan. Nak beramal, sekaranglah masanya. Nak bagi sedekah ke, nak bagi nasihat ke, sekaranglah masa. Dan kita bersyukur diberi peluang untuk memainkan peranan. Jangan pula jadi macam apa yang berlaku di Malaysia. Bila mu'alaf itu mati, barulah berebut nak ambil mayat dia. Masa dia hidup, kita biar. Tidak memainkan peranan yang sewajarnya. Ini cerita mengelikan hati di Malaysia. Bila dia masuk Islam, siapa pun tak kisah. Dia miskin, dia apa-apa ke dana, semua tak kisah. Ustaz berceramah, tak kisah apa yang berlaku. Pendengar ceramah, gelak mengekek, tak kisah apa yang berlaku. Orang surau, pergi surau, tak tahu apa yang berlaku dengan masyarakat berdekatan dengan surau. Orang masjid, pergi masjid, tak peka di situ ada mu'alaf yang terbiar. Mu pergi masjid semayang hitam dahi, mu tak sedar di sebelah masjid tu ada mu'alaf yang papa ke dana. Mu biarkan dia hidup merana bertahun-tahun. Selepas dia mati, keluarga dia menuntut mayat. Baru kita buat bising. He is our brother. He, she is our sister in Islam. Lepas jadi mayat, baru nak kata he is our brother, she is our sister. Keluarganya yang kafe itu tertawa terbahak-bahak. You can get lost. You Muslims can get lost. So far you forget about him or her. Now, after his or her death, you come to claim for burial, you can get lost. Dan sudah pasti cerita seperti ini menggelikan hati, walaupun ada unsur serius tentangnya. Itulah cerita tentang pengabaian. Pengabaian. Kiasan lebih besar ialah jangan sampai pula tunggu kiamat baru nak main peranan. Oh, tadi kita kaitkan bila mati baru nak main peranan. Lagi besar, lagi jauh berkaitan dengan kiamat. Sampai hari kiamat barulah, ya Rabbi, aku tak semayang lagi. Jangan sampai pula jadi seperti itu. Sebab hari kiamat itu kata Allah Yaumul Fasl, hari penentuan, hari keputusan. Wa ma adraka ma yaumul fasl. Kamu tahu apa dia hari penentuan, hari keputusan? Kamu tahu apa itu? Wa ma adraka? You fahamkah apa dia yaumul fasli? Allah bertanya. Dan terus Allah tambah. Dan inilah ayat yang akan diulang-ulang. Apa dia? Wailui yaumaidil lil mukadzibin, akan diulang-ulangi dalam surah ini. Celaka, kebinasaan pada hari ini, yaumaidil, pada ketika itu, pada hari kiamat. Pada hari itu, wail, kecelakaan, kebinasaan bagi siapa? Lil mukadzibin, bagi mereka yang mendustakan risalah kebenaran. Mendusta, apa dia mendusta? Menolak, mengingkari,
memperlekehkan, memperlecehkan, meminggirkan, menghina. Semua itu maksud mukadzibin, mendusta, tolak. Itulah lebih kurang maksudnya. Will menanti mereka. Will kalimat umum, maksudnya kebinasaan, kecelakaan. Lebih spesifik, azab neraka menanti mereka. Manusia ada fitrahnya. Semua orang menyedari hidup ini ada baik dan buruk. Hatta entis pun dia sedar. Entis pun dia tahu bahawa manusia ini ada nilai. Ada nilai baik dan buruk. Entis pun sedar. Sebab itu ada satu aliran ideologi yang bernama moralistic atheism. Satu aliran yang bernama moralistic atheism. Apa dia moralistic atheism? Maksudnya orang yang menolak Tuhan tapi dia beriman dengan moral. Dia masih mengatakan, walaupun aku katakan Tuhan tiada, tapi aku masih tidak boleh mencuri. Walaupun aku menolak agama, tetapi aku tidak boleh menipu orang. Walaupun dia ateis, dia menolak Tuhan, menolak agama, tapi dia tetap mengatakan moral itu penting. Sebab itu jangan kita katakan orang ateis tak ada moral. Tidak, dia ada moral. Moralistic atheism. Tetapi kita mengatakan moral dan akhlak berbeza. Sebab itu kalimat bahasa Melayu ini dia berbeza dengan bahasa Inggeris. Bila orang nak ajar sangat anak-anak cakap dalam bahasa Inggeris, hati-hati. Bukan kita menentang bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris ada kepentingannya. Tetapi kalau seorang anak itu hebat bahasa Inggerisnya, dia tak faham bahasa Melayunya, dia tidak faham bahasa Islam. Kita tak sebutlah bahasa Arab sebab Melayu. Berarti yang Arab tak apalah. Sebab bahasa Melayu kita ini ada berkaitan dengan Islam. Ini sejarah yang panjang. Sebab itu kita bimbang. Ini cerita sampingan. Saya baru balik dari KL kan, bercakap dengan tokoh-tokoh yang terkenal dalam kata puasa bersama saya. Tadi saya berbincang ketika makan, mendengar, tanya soalan apa sedang berlaku di Malaysia. Banyak yang kami bicarakan dan banyak tak boleh saya ceritakan. Tapi saya kena tahu. Tapi ada satu benda yang tak saya sebutkan, iaitu tentang bahasa Inggeris ini. Kan guru-guru kena diajar tentang bahasa Inggeris agar dia boleh mengajar anak-anak dalam bahasa Inggeris. Masya Allah, tidak ada masalah. Dan guru-guru yang datang untuk mengajar itu datang dari luar, orang Barat. Ketika itulah ada beberapa perkara yang kita nak suruh berhati-hati. Sebab apa? Mereka bukan datang kosong. Orang yang terpilih untuk mengajar bahasa Inggeris di Malaysia bukan sekadar pakar bahasa Inggeris. Dia juga pakar benda lain. Kemudian kita ada pengalaman ya, tentang ibu bapa ini yang bairah sangat dengan bahasa Inggeris. Maka anak yang kecil terus pergi pada tadika Inggeris. You know, our children should be fluent in English. So, you know, we send our kids to the English kindergarten so that they can talk English fluently. You see? Mengada. Bukanlah kita menentang. Tapi, sepanjang pakar-pakar melaporkan pada saya, yang mengajar ini, dia mengajar bahasa Inggeris. Tetapi, akhirnya yang ibu bapa tak sedar ialah dalam bahasa itu ada nilai. Bahasa ini dia ada nilai. Kebetulan tajuk yang saya kena bentangkan nilai. Yang saya kena bentangkan tentang nilai, isu nilai dan murtad. Bahasa yang kita gunakan itu ada nilai. Kalau kita kata yes, we have to be sincere. Sincere in English, is it the same with ikhlas? Pertanyaan. Sebab itu ikhlas
dan sincerity tak sama. Justice, kononnya keadilan, sama tak dengan adil? Tak sama. Jadi bila dalam kertas yang dibentangkan oleh saya yang asal menyebut kita nak menekankan tentang moral, saya menolak. Saya kata buang moral, kita ganti dengan akhlak. Sebab apa? Islam tak kenal kalimat moral, Islam kenal kalimat akhlak. Mengapa saya menolak kalimat moral yang dicadangkan? Sebab Imam Al-Ghazali berkata, kalau sebut akhlak ini maksudnya ia mesti datang dari hati yang beriman, baru akhlak. Kalau hati tak ada iman, yang keluar itu walaupun baik, dia bukan akhlak. Nah, itu baru moral. Tapi kita nak bicara tentang orang yang beriman, nak bawa pada iman. Dan yang kedua, sebut akhlak, ia bermaksud ia mesti suatu yang dah sebati. Kalau tunggu pilihan raya, barulah nak berakhlak. Tiba-tiba bakal pemimpin waktu pilihan raya, barulah assalamualaikum warahmatullahi. Tuan-tuan, kalau Allah Ta'ala sebelumnya jebon, sebelumnya waktu Ramadan pergi ke London minum arak, ditemui di sana, mengejutkan. Waktu pilihan raya, haram arak. Ini bukan akhlak, bukan. Ini hipokrit. Ini bahasa Al-Ghazali. Jadi kalimat akhlak itu ada nilai tak? Ada nilai khusus. Bila kita guna moral, hilang yang apa yang Al-Ghazali sebutkan tadi. Di anak kita belajar bahasa Inggeris, kononnya hebat bahasa Inggeris, dan dia ajar lagu-lagu bahasa Inggeris. Dan dalam lagu-lagu itu ada kalimat-kalimat yang berkaitan dengan Jesus Christ dan sebagainya. Hebatlah bahasa Inggeris anak kita tu kononnya. Saya tak pernah anti bahasa Inggeris, malah saya pun berbahasa Inggeris juga kadang-kadang. Mengada juga saya kadang-kadang. Tapi saya berhati-hati dengannya. Saya tak rasa bangga bila cakap bahasa Inggeris, kononnya aku hebat. Tak, ia cuma alat menyampaikan. Rasa perlu cakap bahasa Inggeris, silakan. Tapi yang sudah jadi sekarang, bangga cakap bahasa Inggeris. Mengada lebih. Mengada tu bahaya, setan. Aduh, jauh pula pergi saya ya. Tak, tengah rumah pun pergi jauh. Baik, kita kembali pada ayat nombor 15. Nak cerita tentang orang yang berdusta, mengengkari agama. Jadi bila kita sebut mengengkari agama, kita tak nak jadi macam tu, nak kembali pada Islam. Islam ada nilai. Kadang-kadang nilai pada sebutan pun ada nilai. Belum kita bicarakan lagi penghayatan. Maka semua itu relevan, insyaAllah ya, daripada kalimat sampai penghayatan. Jangan dustakan, jangan dustakan agama. Justru anak-anak kita yang kecil ini, bawa dia kepada Islam yang sebenarnya. Namun saya juga nak menekankan, bila kita mengajak manusia itu untuk tidak mendustakan agama, persembahkan Islam kepada mereka secara yang indah. Islam itu indah, itu kalimat yang kita hafaz. Tapi bagaimana keindahannya? Kita nak tahu juga. Islam itu indah, tak mana yang indah? Cuba sebut satu persatu indah tak mana. Sebut satu persatu. Oh, tengah-tengah, Islam itu indah. Yalah, tak mana indahnya. Jika bunga itu cantik, kita nampak. Oh, bunga itu cantik. Ah, nak tengok. Ah, ni dia. Allahu Akbar, cantik sungguh bunga ni. Hibiscus flower, cakap orang putih. Hibiscus flower. Cakap orang putih, hibiscus flower. Very beautiful. Nampak, Islam itu indah. Tak mana indahnya. Bawa datang. Lantas kita nak paparkan Islam itu indah secara yang tepat, guna fakta yang betul, dalil yang betul, nas yang betul, supaya orang nampak, oh, masya Allah, indah sungguh.
Apa buktinya keindahan? Cari, tak jumpa. Pergi ke kampung Melayu, tengok orang Melayu di kampung. Oh, di kampung mereka kata insyaAllah masih lagi dikekalkan identiti yang asal. Tengok-tengok, sama juga. Jika di bandar, dia curi ikan. Di kampung, dia curi ayam. Di bandar, curi ikan ataupun demikian. Di kampung, tak ada ikan, demikian tak ada. Yang ada ayam, dia kebas ayam, curi juga. Hilang juga nilai. Mana indahnya? Mana indahnya? Begitu pun baru nampak indah. Ya Rabbi, begitu pun dapat nampak indah. Ada seorang, kan saya bawa balik KL, bertemu dengan pelbagai orang. Ada seorang bawa balik Jepun. Dia bukan minat Islam, tapi bila dia belajar di Jepun, balik Malaysia dia pening. Sebab dia bawa dompet dia. Sana ada kan dia punya train dia tu. Naik-naik tertinggal. Di stesen awal tu dompet tu tertinggal. Penuh duit. Sampai ke stesen terakhir. Agak pun di Malaysia apa jadi? Apa jadi? Lakum dinukum boleh jadi. Jarang sekali baru dengar cerita. Oh, sebab itu kita masuk paper. Sebab jarang sekali bertemu orang yang saya kembalikan. Jarang kena masuk paper muka depan, masuk TV sebab jarang. Dia pun tak masuk paper sebab biasa. Sampai session terakhir tu pun melaporkan, lapor-lapor terus. This is your back. Yes, tak hilang, dapat terus. Dari sana tu ada seorang bertemu, terus disalurkan cepat. Dia terdiam. Aku balik Malaysia, pergi masjid, ditulis di situ, jaga kasut anda. Pergi masjid besar, dia tulis depan tu, kita nak pergi sembahyang, dia bagi amaran, awas kawas, awas kasut anda dari dicuri. Eh, masjid besar bagi amaran itu, bukan dia tulis sembahyanglah dengan khusyuk. Tidak. Pergi sembahyang ni, dia bagi amaran, awas kasut anda. Dia tak terkejut kan? Dia terkejut. Aku nampak Islam di Jepun. Aku nampak benda yang tak Islamik di sini, di masjid di Malaysia. Maksudnya di masjid ni ramai penyanga, hamba jaga. Di masjid ni ramai penyanga. Banyak dah kes kasut hilang. Sebab tu kena tampak benda tu besar-besar. Saya ceritakan semua ini memang mengetuk minda. Mengetuk minda sebab apa? Sebab ya, kadang-kadang kita ini sebut kita orang Islam, tapi kita mendustakan agama. I am a Muslim, tapi yang kita tak beritahu, tapi aku juga pendusta agama. Inilah cabaran kepada kita. Lantas bila kita belajar agama ni, tuan-tuan dan perempuan, mari sama-samalah kita beramal. Kita tak nak belajar saja. Orang pergi kelas, kita pergi kelas. Ustaz buat lawak, kita pun gelap mengekek. Oh no lah ustaz tu, pandai lah lawak, takkan lawak aja. Semua bapa lawak hari ni. Tapi semua balik, duk perangai macam tu juga. Kita tak nak lah jadi macam tu. Kelas agama ni macam pelipur lara, lagi penuh payah. Tapi hidup duk celabu juga. Ini, kita nak peringatkan diri kita. Kita nak buat suatu perubahan. Tapi perubahan berdasarkan ilmu betul. Ilmu betul itu Quran. Maka kita tak mau jadi orang yang mendustakan agama, walaupun kita beragama. Maka Allah memberikan peringatan, wail, kecelakaan hari itu, hari kiamat, lil mukadzibin, pada orang mendustakan agama, tak ikut agama. Itu alam nuhlikil awwalin. Kamu terkejutkah? Kami akan menghancurkan pendusta. Wail, kamu terkejut? Nak terkejut buat apa? Tidakkah sebelum ini ada kaum-kaum yang telah kami hancurkan sebab mereka dustakan agama? Kamu tahu kan? Itulah Allah bertanya. Dan memang bila kita kaji Quran, kita tahu kisah kaum sebelum ini.
Sebab Al-Quran menceritakan tentang banyak cerita. Tapi penceritaan Al-Quran bukan sekadar cerita legenda. Bukan sekadar cerita seperti hang tua yang dikatakan tak pernah wujud. Bukan seperti itu. Tetapi ia cerita benar. Contoh cerita Nabi Ibrahim bertemu dengan Namrud. Dan Namrud akhirnya hancur. Cerita Nabi Allah Musa bertemu Fir'aun. Fir'aun tenggelam, mati lemas. Cerita kaum Sadum berkaitan dengan Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Penduduk kota Sadum, pengamal homoseks. Akhirnya Sadum dihancurkan. Allah bertanya, tidakkah semua ini kami yang hancurkan? Kami yang musnahkan. Quran juga menceritakan tentang kaum Samud yang hebat. Bangunannya ada, rumahnya ada khas di musim panas, rumah lain khas di musim sejuk. Dibuatnya rumah di bukit bukau yang tinggi, kehebatan teknologi kaum Samud hancur. Kaum di Madian, diutus Nabi Syuaib, Madian ahli perniagaan, tapi menipu dalam perniagaan. Di Madian diutus Nabi Syuaib, hancur. Tidakkah kami yang menghancurkan semua ini? Maka kami juga akan menghancurkan mereka yang mendustai agama kami. Bukan diri, insyaAllah kan? Itulah kepentingan kita baca kisah-kisah daripada Quran, kisah yang berlaku dahulu. Mungkin relevan jika tuan-tuan perempuan beli buku karangan Harun Yahya. Bukunya bagus sebab hujahnya hujah masa kini, menggunakan ayat Quran. Itu kecantikan Harun Yahya, menggunakan ayat Quran tapi dikaitkan dengan penemuan masa kini. Tajuk buku beliau The Perished Nations, umat yang hancur sebelum ini. Jadi umat itu ditemui hari ini. Rumah-rumah kaum Samud di bukit bukau ditemui di sebuah wadi, di sebuah lembah, The Valley of Petra, lembah Petra di Timur Tengah. Cuba baca. Dikaitkan dengan penemuan semasa, dia memberi kesan yang positif untuk jiwa kita. Kita tak nak jadi seperti itu, insyaAllah. Dan sekarang ada seksualiti merdeka, orang nak berhimpun, nak mengatakan homoseks sepatutnya diizinkan. Ini hak asasi manusia. HAM, HAM, hak asasi manusia. Kita kena berhati-hati sebab Allah peringatkan kita tentang kaum Lut. Karena kemerdekaan, aku berikan kehancuran. Aku merdeka untuk hancurkan kamu. Semua sebut merdeka, aku pun merdeka untuk musnahkan kamu. Tengok kemerdekaan siapa yang hebat. Sebab itu kemerdekaan hakiki tak pernah ada. Keselamatan ialah dengan kita mengikut kehendak Allah. Kita merdekakan diri daripada mengikut makhluk dan ikatkan diri dengan Allah. Manusia perlu mengikat dirinya dengan sesuatu. Tak boleh lari. Alam ada undang-undang, mana boleh lari. Kita sakit, kita perlukan ubat. Undang-undang, mana boleh lari. Terikat juga dengan ubat, ya? Terikat juga dengan ubat. Maaf cakap, aduh sakit perut, I perlu ke tandas. Terikat juga dengan tandas, ya? Terikat juga you dengan tandas. Oh, I lapar, I perlukan makanan. Terikat juga you dengan makanan. Siapa yang bebas? Semua terikat dengan sesuatu. Maka terikatlah dengan sesuatu yang bernama risalah ilahi. Itu saja, baru selamat. Baru kita bukan pendusta, bukan mukadzibin. Balik pada ayat 16, alam nuh likil awwali. Takkah kami telah hancurkan umat terdahulu yang pendusta? Thumma nutbi'uhumul akhirin. Kemudian kami susuli mereka dengan kaum baru. Kaum baru itu pun diadab sebab pendusta. Ganti kaum baru, ingat lebih baik. Jahat juga. Macam kaum Fir'aun.
Fir'aun jahat, Qarun jahat, Haman jahat, pengikut Fir'aun jahat. Merentasi, Daud Kulzum, tenggelam semua. Bani Israel selamat. Wow, kita diselamatkan Allah. Kita pengikut Musa dan Harun. Seberang lautan. Sampai di sana mereka dah pengganti. Mereka pada asalnya orang Mesir. Pengikut Fir'aun di Mesir hancur. Mereka lah sepatutnya pengganti. Pengganti pun teruk. Buat Yahudi, Bani Israel Yahudi. Sampai di sana, buat apa? Samiri, ketika Nabi Musa pergi bertapa, punya bahasa mudah, bertemu Allah, maka Samiri, cipta Tuhan, diperbuat dari emas. Pakai sembuh. Allah pengganti pun teruk juga. Dapat azab daripada Allah. Itu satu contoh nak memahami ayat ini. Satu contoh nak memahami ayat ini. Yaitu, kami susuli mereka dengan kaum yang lain, tapi mendapat azab juga. Tapi ada juga kaum yang lain yang bagus. Sebab itu pergantian kaum ini sentiasa berlaku. Satu umat Allah hancurkan, ganti umat baru. Satu golongan digantikan dengan golongan yang baru. Akan terus berlaku, insya Allah. Di Malaysia ni Allah nak gantikan kita dengan umat mana satu ya? Tak tahu lagi kan? Tak tahu lagi. Minta tosa gantilah. Kita lah orang yang menegakkan kebaikan. Tapi andai kata kita tidak menegakkan kebaikan, Allah musnahkan kita dengan kaum fayakun, ganti dengan kaum baru. Kaum baru itu mungkin lebih baik daripada kita. Mungkin yang mau pada Islam, menegakkan Islam. Dan kita tak ada pada Islam. Kalau tak ada pada Islam, tak ada, baik, hancurlah kamu, matilah kamu, ganti kaum lain yang hendak pada Islam. Contohnya, tak mustahil, pernah berlaku, insyaAllah. Jadi itulah yang Allah maksudkan. Kemudian terus kita masuk ayat nombor 19. Sebelum ayat 19, ayat 18. Kadzalika naf'alu bil mujrimin. Demikianlah kami lakukan pada orang berdosa. Orang berdosa akhirnya musnah. Cuma bila kemusnahan itu berlaku, Allahu a'lam. Di Mesir ada rejim. Dekat 20 tahun punya rejim. Punya lama. Jatuh juga. Diaikan. Habis cerita. Mustafa Kamal Atatürk sebelum ini hebat, the father of modern Turkey, akhirnya dikutuk. Orang tahu juga kejahatan Mustafa Kamal Atatürk. Orang Barat kata baik, tapi orang Islam kutuk Mustafa Kamal Atatürk sebab membawa konsep mendustakan agama. Tak selamat. Orang puji Muhammad Al-Fatih. Mengapa tidak mendustakan agama, sebaliknya menegakkan agama? Maka berdoa pada Muhammad Al-Fatih. Lahir anak buah nama Muhammad Al-Fatih, bersempena dengan Muhammad Al-Fatih. Begitu mereka sayang pada Muhammad Al-Fatih. Jadi disebut dengan doa, dengan harapan, dengan puji-pujian. Hamba Allah dah meninggal, ya Rabbi dapat kebaikan berterusan sampai ke bila-bila. Ada seorang hamba Allah mendustakan agama. Orang tahu Allah akan dedahkan keonarannya, keburukannya. Orang maki dia, orang caci dia sampai hari kiamat. Dah mati pun tak selamat sampai hari kiamat. Namrud, orang butuh sampai hari kiamat. Fir'aun, orang butuh sampai hari kiamat. Okey, kalau itu hasilnya buat apa itu? Mengkau glamour, duduk atas pentas, mati-mati kena kutuk sampai bila-bila, nak buat apa? Itu minda kita. Biarlah tak terkenal, dia mati selamat, tak apa. Mati tak terkenal, simpan-simpan orang lupa. Tapi Allah sayang. Inilah konsep yang nak kita bangun.
Sebab Allah mengatakan dalam bentuk penegasan ayat 18, demikian kami buat pada orang yang mujrimin. Macam tu lah. Oh, bahasa mudah. Macam tu lah. Padahal muka mereka. Kami buat begitulah pada orang yang buat jahat. Gitu lah. Mujrimin ni orang jahat. Pendusta agama. Itulah balasannya. Nak ikut juga benda salah pada muka. Begitu lebih kurang maksudnya. Maka terus kita masuk ayat 19. Wailui yawmaidin lilmukadzibin. Kecelakaan besarlah pada hari itu bagi orang yang mendustakan agama. Diulangi. Kecelakaan besar bagi orang mendustakan agama. InsyaAllah kita tak nak mendustakan agama. Sebab itulah sering kita lontarkan di sini formula IT. Kalau tak nak dustakan agama, mari kita ikut formula IT. Formula IT kita ambil daripada Al-Quran. I singkatan bagi ilmu, T singkatan bagi takwa. Kita sebutkan berulang-ulang kali di sini. Sebab itulah kita nak ikut formula Quran. Formula Quran singkatannya, lepas kita kaji, kita rumuskan singkatannya formula IT. I bermula dengan ilmu. Kita mula dengan ikhra. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nak baca, kita nak berilmu. Tapi berilmu dengan Rab yang kolak, dikaitkan dengan yang maha pencipta. Bukan baca kosong, bukan berilmu kosong. Tapi berilmu mendekatkan pada yang maha pencipta, Allah Rabbul Alamin. Itu. Kemudian tak cukup sekadar ilmu, kita nak beramal. Bukan sekadar beramal begitu-begitu sahaja, sekadar melepaskan batu di tangga. Beramal secara yang berkualiti, jika bersolat dengan khusyuk, maka dengan kualiti itulah lahirlah takwa. Jika sekadar beramal, tak lahir takwa. Tapi jika beramal itu betul, caranya, tata caranya betul, ruhnya ada dengan khusyuk dan sebagainya, lahirlah takwa. Itu T. Bila ada ilmu, ada T, takwa, insyaAllah kita cemerlang. Kita bukan pendusta agama. Kita bagaimana pun kita selamat? Sebab kita ada ilmu. Orang cakap kiamat 2012, kita tahu itu salah. Pembohongan, pendustaan, tak betul. Orang mengatakan Disember 2012, planet ni biru ataupun planet X akan berlanggaran dengan bumi, kiamat akan berlaku. Kita bohong. Saintis NASA menafikan tentangnya. Planet ni biru pun tak pernah ada, you know. Sebutkan dia macam tu. You cakap kosong. Ini kita cakap bahasa ilmu sebab kita ada air. Ada ilmu. Sekarang orang bercakap tentang the solar storm. Solar storm. Saya teringat ketika berceramah di Sabah 2 tahun lepas. Ketika itu saintis di barat sudah mengatakan 2011-12 ledakan radioaktif daripada matahari akan sampai ke bumi. Ditunjukkan di National Discovery. Saya pun dapatlah cerita tu. Saya pun turunkan, download, turunkan ke laptop saya. Saya pun pusing Malaysia lah 2 tahun lepas. Pun cerita, hati-hati, siap sedia lah kita solar storm. Ini tak terkejut lah, dah sampai ni. Untuk saya tak terkejut lah, memang dijangkakan pun. Jadi kita menjangkakan dunia yang kaya tenaga elektrik akan mendapat padang. Sebab itu dibuat jangkaan, bila taufan radioaktif daripada matahari ini sampai betul ke bumi, maka dia akan mengganggu tenaga grid, bahasa orang elektrik lah. Dan akhirnya elektrik semua tak boleh berfungsi, gelap seluruh dunia. Lift tak berfungsi, semua tak berfungsi. Yang guna tenaga elektrik semua tak berfungsi. Aircon tak berfungsi, pakai kipas. Itu dijangkakan berlaku kat dunia, terutama Amerika lah. Dan tak mustahil lah sampai negara kita. Bila serangan yang semakin hebat, elektrik semua tak berfungsi. Jadi di National Discovery ditunjukkan betul-betul. Saya nampak ditunjukkan tiba-tiba gelap. Bukan elektrik semua rosak, hancur. Kesan radioaktif, pancaran radioaktif dari cahaya matahari. Dan saintis yang mengkaji solar storm itu, dia berkata apa? Dia kata begini. Ya, dia kata matahari sentiasa meledakkan solar storm. Tapi inilah yang paling besar. And
it is going towards earth. Ya, matahari sentiasa meledakkan tofan radioaktif. Tapi saintis mengatakan ini ledakan paling besar, dan yang paling besar itu pula tepat menuju ke bumi. Dan jangkakan 2011 sampai, termasuk 2012 baru sampai, tambah sikit. Itulah dunia kita, akhir zaman makin mencabar kan. Nabi katakan itulah, sedikitlah sedikit. Kita tak nak bicarakan sampai akhirnya balik rumah semua insyaAllah. Tak mau hidup dah lah macam ni. Pinklas pun tak guna. Guna pinklas. Pendengar cerita lagi pasal solar storm, insyaAllah. Jadi jangan bimbang. Bila kita kembali pada Quran ni, kita cerita pun cerita dengan senyuman kan. Kalau saya cerita solar storm pun saya bukan nak menangis, saya nak senyum. Sebab apa? Sebab kita ada Allah. Matahari itu Allah punya. Jadi apa kita buat? Hanya kita buat tadi, kita faham. Kita fahamlah senario kehidupan sekarang, kita faham. Tapi kita faham dengan ilmu dan kita bina takwa. InsyaAllah Allah ada dengan doa, dengan kita beribadah. Mana tahu Allah tepis bala itu daripada kita. Kita tahu kuasa ilahi. Dia boleh buat apa yang dia suka. Dan hadis sahih mengatakan, dan tidaklah yang menolak qadar itu melainkan doa. Kita beribadah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita beribadah, kita minta bantuan. Jika Allah tetapkan sesuatu dengan doa yang tulus ikhlas, yang ditetapkan itu pun Allah boleh padam, gantikan dengan yang lain. Sebab itu Umar Al-Khattab pernah berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, jika tercatat di Lauhul Mahfuz kecelakaan bagiku, tolong padamlah ia dan gantikan dengan kebahagiaan. Umar minta dipadam sebab memahami hadis yang saya sebutkan tadi, dan tidaklah menolak qadar melainkan doa. Walaupun tercatat, tapi Allah tetapkan juga itu ketetapan Allah. Tercatat, kalau kamu tak doa, kekal. Kalau kamu tak doa, kekal. Tapi jika kamu merendahkan diri, ya Allah, ya Tuhanku, dengan penuh tulus ikhlas, aku lemah, kamulah segala-galanya, tolonglah aku. Hamba aku berdoa kepada aku, aku catat baginya kecelakaan, melainkan jika dia berdoa. Sekarang wahai malaikat, dengarkan itu doanya, padam. Tapi jika dia tidak tunduk mengabdikan diri kepada aku, sekaligus tidak berdoa cara betul, jangan padam. Doa, kata Nabi, boleh memadamkan kadar. Sebab itu bila saya ceritakan semua ini, saya senyum. Sebab kita faham tadi, InsyaAllah kita nak beribadah, kita nak berdoa, InsyaAllah. Jika datang pun kita tak bimbang, adalah kebaikan di sebaliknya. Itunya Islam ajar pada kita. Tapi bagi orang yang tidak faham ini, wah, keluh kesah. Allah, oh my God, what's going to happen to me? What happened to my cendol? No, I cannot taste this, I cannot do this, I cannot be with my girlfriend anymore. Wah. Kita tak bimbang semua itu. Itulah kepentingan kita ada ilmu, pertunjangkan Quran dan Sunnah, dan kita menghayati apa yang diwajibkan ke atas kita, insyaAllah. Kemudian terus kita masuk ke ayat nombor 20. Alam nakhluq kum mimma immadin. Tidakkah kami mencipta kamu dari air yang mahin? Terjemahan kebanyakan yang mengatakan air yang hina. Tidakkah kami mencipta kamu dari air yang hina? Hamka tidak bersetuju dengan pandangan ulama mengatakan mahin itu hina. Air mani, dia kata, bukan hina. Air mani bukan hina. Air yang bina. Hina ni macam Allah tepungnya air ni. Dia kata, mengapa ulama kata air ni hina? Tapi memang salah satu maksud mahin hina. Tapi maksud kedua ialah lemah. Maka hamka lebih cenderung mengambil maksud lemah. Air itu lemah, dia tak kuasa apa-apa.
Berarti maaf cakap jika air mani tertumpah di mana-mana pun. Tak jadi baby. Dia tak ada kuasa. Kalau air mani tertumpah kan, ada setengah mengamalkan ini ilmiah, kita bincang ilmiah ya. Ada orang mengamalkan azar, suami isteri mengamalkan azar. Azar artinya mengeluarkan air mani di luar, menumpahkan air mani di luar. Maka air mani yang tumpah di luar itu tidak ada kuasa apa-apa di rumah. Dia semata-mata tak jadi apa, masuk, hilang gitu saja. Dia tak ada kuasa. Itu tafsiran yang dibuat oleh Hamka. Tidakkah kami mencipta kamu dari air yang lemah? Lemah, air itu lemah. Tak ada kuasa apa-apa. Yang berkuasa kami. Itulah maksud Hamka nak menampakkan kejadian kita ini, kejadian dari sumber yang lemah. Nak sombong macam mana? Nak bongkar macam mana? Itulah maksudnya. Akhirnya nak bentuk personaliti kita. Ingat asal usulmu, akan menginsafkan kamu kelemahanmu. Itulah akhirnya maksudnya. InsyaAllah ya. Faja'alnahu fi qararin makin. Kemudian kami tetapkan, kami letakkan ia di tempat yang kukuh. Ulama tafsir mentafsirkan qararin makin sebagai rahim, uterus. Masya Allah. Sebab itu di bidang perubatan kita cukup bimbang dengan ectopic pregnancy. Kita cukup bimbang dengan ectopic pregnancy, yaitu kandungan ectopic. Apa dia ectopic pregnancy? Apa dia kandungan ectopic? Yaitu benih itu berada di tempat yang bukan tempatnya. Benih itu selepas berlaku persenyawaan, tahukan persenyawaan atau maksudnya sperma, benih suami bertemu dengan telur ataupun bertemu dengan ovum. Pertemuan itu disebut sebagai fertilization. Fertilization dalam bahasa kita persenyawaan. Selepas berlaku persenyawaan dia akan bergerak dari tiup sedikit demi sedikit. Pencantuman yang terhasil itu akan bergerak dari tiup, fallopian tube, turun masuk ke rahim. Rahim bahasa Inggeris ialah uterus. Tapi kadang-kadang benih yang bercantum itu dia berhenti, dia tak turun ke rahim, dia berhenti dan terus mengembang di luar rahim. Terus hidup mengembang di luar rahim. Ke proses kejadian bayi berlaku di luar rahim. Itu maksudnya. Itu kita panggil kandungan ectopic. Dan doktor cukup bimbang proses itu. Bayi ada tapi di luar rahim. Sebab dia boleh berlaku pendarahan, seringkali boleh membawa maut, sakit bersangatan itu biasa, dan ia bukan tempat kelahiran, bukan tempat bayi membesar. Sebab tak sesuai. Tak sesuai mengapa? Masya Allah, Allah sebut. Sebab tempat lain itu bukan qararin makin, bukan tempat yang kukuh untuk baby. Itu kalimat. Jika baby berada tempat lain, dia tak kukuh. Bukan qararin makin. Allah dengan kuasanya, dengan iradahnya telah ciptakan kita ini tanpa kita faham pun pada asalnya. Kita pada asalnya tak faham pun, tapi kita belajar, baru faham. Tapi baru faham, yang pencipta itu sudah faham, sedia faham. Maka dia jadikan dengan ilmunya tanpa batas itu qararin makin. Dia tahu dah ini tempat untuk bayi. Kita cuma belajar untuk lebih faham. Lantas kandungan ectopic boleh membunuh ibu itu. Sebab itu bila berlaku ectopic, sentiasa kalau perlu kita bedah, kita buang. Kita buang sebab dia melibatkan nyawa ibu. Kita lebih pentingkan ketika itu bukan baby lagi, ibu. Baby tak penting dah masa itu. Ambil buang. Dia belum hidup, ambil buang. Kita mau jaga yang hidup ini, ibu, yang ada banyak anak.
Yang kecil ini mulai hidup dibuang sebab tempatnya bukan di situ. Sebab Allah kata tempat yang sepatutnya bukan itu, bukan tempat lain. Tapi dia koror, dia makin dia rahim. Rahim tengok dia punya ototnya sesuai. Bayangkan bayi makin membesar. Besar jadi manusia. Jadi manusia dia boleh hidup membesar di rahim. Masya Allah. Kemudian maaf cakap kan, abdomen makin membesar bagi seorang ibu. Abdomen makin membesar. Orang kata perut hang makin besar. Bukan perut. Sebenarnya bukan perut. Perut tu stomak. Orang kita kan, tapi tak, kalau tak ada ilmu. Tak ada ilmu, dia tak baca Quran lagi. Tak sampai lagi surah ni. Ni kita dah sampai dah. Allah kata korang yang makin tu uterus. Jangan sebut dah perut. Kata uterus hang makin besar. Rahim hang makin besar. Betul. Itu kalimat betul. Belajar kat mana? Kata hari Ahad. InsyaAllah. Korang yang makin. Allah kata itulah tempat untuk bayi. Jadi membesar tu perlu guna bahasa, maaf cakaplah, bahasa mudah ni. Tak pecah ke? Bayi makin membesar. Jika 12 minggu duduk dekat kundi kencing, tak nampak lagi. Tak nampak bagi lagi. Terus senam aerobik lagi ibu tu. Terus senam aerobik lagi 12 minggu. Cik, mengada lagi jalan. Pakai semua ketat lagi. Ni ibu mengada. Pakai ketat. Tapi bila dah besar tu nak ketat macam mana dah. Pergi kedai beli baju lain. Kita tanya, anak tanya, ibu, perut ibu tak pecah ke? Soalan yang bagus. Pertama, bagi tuan pada anak, dia bukan di perut. Perut ini masuk papadong, nasi lemak. Bubur jagung. Jangan jagung di sana. Bubur kacang. Itu tempat perut. Tapi yang baby ini, adikmu ni bukan dia perut. Tapi dia kororim makin. Saya ulang kalimat itu supaya dia melekat. Kororim makin. Di tempatnya makin. Guna kalimat Allah tu. Kororim makin. Rahim ibu ni istimewa. Nak sayang kat ibu ni. Nak sayang sungguh kat ibu. Allah sayang dah kat ibu. Sayang kat wanita. Allah jadikan pada wanita itu kororim makin. Tempat kukuh untuk bayi. Kita lelaki-lelaki tak ada tu. Kita ni kena mengakulah ketua Irfan kita. Tak ada tu. Allah bagi kat wanita. Mereka ini istimewa. Masya Allah. Allah sebut koror yang makin. Uterus. Kukuh. Maka ibu tu dia mengandung. Baby makin besar. Sampai 9 bulan. Lengkap. Manusia yang sebenarnya dah ada. Sakit jangan ditanya pada ibu. Tapi manusia baru dilahirkan, akan dilahirkan sudah setia menanti 9 bulan kemudian. Tak pecah rahim itu. Tak pecah. Tak pecah. Mantap. Maka akhirnya alhamdulillah dia pun keluar. Keluar-keluar menangis tu pun. Nampak pun tu diam. Dia kata orang kita kan nampak pun tu diam. Bukan perut, rahim. Rahim duduk diam. Keluar-keluar tu menangis. Alhamdulillah. Ibu bersenyum. Tuh, dia macam aku juga. Alhamdulillah. Hati semua. Ada semua ke doktor? Tangan ada ke? Kaki ada? Mata dia semua okey ke? Ada ke mata yang tak terang ke? Semua ada ke? Semua ada. Ada semua ada. Warna dia macam mana? Semua budak putih belaka semua ni. Semua elok. Alhamdulillah. Macam mana dia menangis, suara dia okey ke, aplaus pun okey ke, tangisan dia lantang ke, lantang. Paru-paru terbuka bagus. Alhamdulillah, syukur pada Allah, syukur. Sakit 9 bulan dia lupa, dia syukur. Itu betulnya wanita ya. Dia merana 9 bulan, keluar baby, alhamdulillah. Itu wanita punya hebat. Nak hina wanita macam mana? Sakit 9 bulan, keluar, alhamdulillah, senyum dia. Itu kehebatan wanita. Tahun depan mengandung pula you. Tahun depan mengandung pula. Tempat lain ke? Nak tanya.
Bayi tu pintu paling. Ah, ni ada rahim ustaz. Paling tahu kita ni rahim ustaz. Tunggu anak kedua ni rahim nombor dua pula. Yang dulu, okay, you can go at the back. Tak ada. Yang sama juga, akhirnya membesar lagi sekali. Ada setengah orang dulu kan, kita tanya, pakcik berapa orang anak? 10. Isteri seorang. Oh, isteri dia tu, rahim yang sama, telah mengandung 10 kali. Tak pecah rahim. Allahu Akbar, Allah subhanahu wa ta'ala. Dia pencipta, dia tahu. Dia cuma beritahu kita, aku yang buat semua tu. Aku yang khalaq. Aku apapun yang kalimah khalaq. Itu Islam ajar kita ni semua ada pencipta. Mana badan kita tahu, ha, ni bayi mesti ada di situ. Ha, dan dia mesti tebal begini-begini. Masa dia, ni semua masa. Tapi mengapa otot di rahim berbeza? Ni semua masa ni. Angkat semua tu dia masa. Itu pun otot juga. Mengapa berbeza? Ha, sebab Allah tahu otot di situ untuk bayi. Untuk khalifah baru. Jangan main-main. Dia kena makin. Ha, itu dia. Tapi siapa yang buat? Itu Allah sebut ayat 20. Alam nakhlukum. Tidakkah kami yang mencipta kamu? Semua tu kami yang buat. Bukan berlaku kerana ilmu embriologi. Ilmu embriologi semua mengkaji apa yang Allah cipta. Penciptanya bukan ilmu itu. Kami. Itu yang Allah akan beritahu. Ha, kemudian ayat 21 dah jelas. Kami dah letakkan dia, baby, di tempat yang kukuh, rahim. Ayat 23. Ila qadarin ma'lum. Sampai waktunya ditentukan. Itu semua kita fahamlah. 9 bulan, terlajak sedikit. InsyaAllah. Itu semua sains, kajian sains akan tentukan. Ada setengah ulama dahulu, mereka bukan pakar sains. Sebab itu ada ulama dulu katakan, oh, baby boleh hidup dalam rahim ibu sampai 4 tahun. Ada ulama dulu kan. Kita orang sains sama pakai dah, kenapa ulama macam tu? Ha? Baby hidup 4 tahun, pendapat apa ni? Hidup 4 tahun ulama. Ada ulama kata begitu. Kita hormat tapi tak payah pakai. Kalau 4 tahun baby dah mati. 9 bulan pun kita perlu tunggu terlajak nanti, sampai takut nanti kalau terlajak nanti ori-ori dia dah tak berfungsi. Ori tak berfungsi mana bayi boleh hidup. Itu dah 9 bulan lebih, kita dah bimbang dah. 4 tahun ada ulama fatwa begitu. Kita hormat tapi kita buat. InsyaAllah ya. Yang dimaksudkan ila qadarin maklum, sampai waktunya ditentukan. Terus masuk ayat 23. Lalu kami tentukan bentuknya, maka kamilah sebaik-baiknya menentukan. Bentuk manusia ni bukan ibu tentukan, bukan abah tentukan, bukan pakar ONG tentukan, tapi Allah. Kita cuma tengok ya. Pakar pun ambil ultrasound. Ultrasound pun macam-macam. Ada 3 dimensi, ada 4 dimensi. Ha, ikutlah. Ikut kepakaran, ikut duit yang ada kat mak dan ayah. Ada duit banyak sangat kat dalam apa, dia kena maunya ultrasound yang 4 dimensi. Nampak muka dia seketui-seketui. No, nampak apa? Tunggu dia keluar betul-betul, nampak muka dia seketui-seketui. Dalam perut ni, kata orang kita, dalam perut ni tak nampak apa lagi. Tak nampak apa lagi. Cuma yang penting ialah proses itu Allah yang tentukan. Daripada nutfah pergi kepada alaqah, pergi kepada mudghah, ada tulang, tulang diselimuti oleh sel-sel, diselimuti oleh otot-otot. Kemudian proses pembesaran berlaku. Sempurnalah organ-organ. Organnya ada hati, ada limpa, ada buah pinggang, organ pernafasan, organ jantung, pemucuknya otak. Akhirnya jadilah bayinya yang lengkap. Bayangkan proses itu berlaku cara mendidik. Berlaku cara mendidik.
Saya pernah cerita kepada anda tentang fatwa dari UAM pada simposium luar negara, penceramah yang bercakap tentang kejadian insan, seorang bapa dari Jepun yang etis. Dan pakar UAM ini beritahu dalam ucapannya sebelum saya berceramah, dia puncak dahulu, dia dekan, dia saintis, orang wanita, saintis, pakar. Dia kata, saya belajar akidah daripada Jepun. Saya faham akidah bukan dari ustaz, tapi dari Jepun, etis ni. Saya pun terdiam. Apa maksud profesor ini? Dia faham akidah dari etis, dari Jepun ini, bukan dari ustaz. Dia pun berpecah dengan senyuman. Saya belajar akidah bila dia berkata, aku etis, dia kata. Aku bukan percaya Tuhan. Tapi ketika aku mengkaji kejadian insan, aku nampak dia begitu tersusun. It is a complicated process, but very harmonious, very unique. And to me, actually, it is a miracle. Si Atheist itu berkata, kejadian insan begitu complicated. Complex, kata orang kita, complex. Memang kompleks. Seolah-olah sudah ada acuan. Kan macam kita buat buah hulu. Buah hulu. Ini raya dah dekat ni. Kita buat buah hulu. Buah hulu ikan. Macam mana kita buat buah hulu ikan? Ada acuan ni. Ramuan semua ada, tapi tak boleh tanpa acuan. Acuan yang ikan, keluar ikan. Acuan. Kalau acuan yang bukan ikan, acuannya rama-rama, keluar rama-rama. Ikut acuan. Tiba-tiba manusia ini seolah-olah kejadiannya ada acuan. Siapa cipta acuan tu? Syarikat dari Taiwan kah? Ini logiknya. Kita sedang bicara logik. Sehingga kan sel itu, sel yang datang itu, datang-datang-datang tahu. Kepala di atas. Siapa ajar dia? Sel ni bukan cerdik. Sebab tu Allah sebut air mani ni mahin. Air mani ni dia dhaif. Tak ada kuasa. Dia tumpah di luar, kena kain air mani itu, basuh buang, buat tak tahu ya. Lupa habis sampai bila-bila. Tak ada kuasa apa pun. Tak ada power, kata orang. Sel pun begitu, tak ada kuasa, tak tahu apa. Sebab tu orang buang bayi. Sel penuhnya buang. Kalau kita kata darah beku keluar, buang, okey lah. Darah beku bukan bayi pun, tapi itu sel. Sel tu tak menjelit pun. Dia tak kata, sampai hati kamu buang aku ya. Kalau kita dengar suara begitu, insyaAllah lah, tak keluar rumah dah, semua warung. Tapi sel tak ada suara, tak ada intelek, tak ada kuasa. Tiba-tiba dalam proses kejadian bayi, dia tahu nak pergi mana. Dia ikut acuan siapa ya? Dia tahu mata dua. Dia tahu hidung duduk bawah mata. Kalau cara rambang, tak jadi begitu. Cara rambang artinya ikut pandai sel lah. Ikut pandai sel. Jadi sel pakai hidung kata, oh, dia bergerak dulu. Dia bergerak-gerak, pum, ada dekat tadi. Oh, orang tu pula, sel tu gerak dulu, pum, ganti tempat telinga. Telinga ni pula pergi jauh. Oh, ada orang ambil tempat dah. Dia pun kejap, pergi tempat hidung. Itu ramah. Itu ya ramah. Saya sebenarnya bermain dengan pemikiran begini bertahun-tahun ketika mencari Tuhan. Nak bertemu Tuhan ni bertahun-tahun. Kadang benda tu, tu kita nampak, tapi kita ulang. Ulang nak masuk ni. Satu-satu ya. Lepas tu saya selalu sebut benda ini. Sebab itulah yang saya fikir dulu, nak mencari Tuhan. Bukan untuk saya percaya Tuhan. Percaya itu untuk nenek punya. Tapi aku nak percaya yang aku punya itu untuk nenek punya. Allah Tuhan untuk nenek punya. Yang aku punya mana? Aku nak cari. Oh, kalau dia tahu tempatnya situ, padahal dia tak cerdik, bukan dia punya lah. Ah, itulah yang menyebabkan kita fikir ada pencipta acuan. Jadi pakar UM yang cerita lebih kurang begitu. Pakar Jepun bagi kita begitulah. Dia kata mesti ada pencipta. Mesti ada pencipta. Tapi dia lah aku etis, dia kata. Aku tolak Tuhan, tapi aku tersedar kena ada Tuhan.
Maka Pakar UN berkata, dari cerita kejadian bayi itulah saya kagu dengan Allah. Dari cerita kejadian bayi, proses yang begitu unik itu, saya kagu dengan Allah dan penciptaannya. Dari kajian kejadian bayi itulah saya yakin dengan Allah. Saya faham akidah dalam penceritaan berkaitan kejadian bayi. Sebab itu dalam Quran, bila Allah nak ajak kita kagum pada Allah, kalau cerita tentang penciptaannya, nak bagi kita kagum pada Allah, bukan saja Allah nak cerita. Allah cerita pasal rahim, kita tanya cerita buat apa? Nah, so kita fikir tu, apa rahsia di sebalik ini? Boleh berlaku macam rampak kan? Ini semua nak menghasilkan akidah, insyaAllah ya. Jadi itulah yang sempat kita bicarakan, tuan-tuan puan-puan yang dihormati dan dimuliakan. Semoga apa yang kita sebutkan tadi berkaitan dengan kejadian insan, semua hendak dikaitkan dengan satu aspek, satu prinsip besar, iaitu keagungan ilahi. Akhirnya nak pergi ke situ, keagungan Allah azza wa jalla, insyaAllah. Semoga itulah yang berhasil kalau kita mengkaji ayat-ayat seperti tadi, insyaAllah. Allahu a'lam bishawab. Kita buka pada soalan. Ada tanya lisan? Kasih itu. Ada soalan lisan? Saya. Ada soalan tak awam yang akan datang bersama. Kita orang yang ada muslim. Ya, kita orang sudah ada sebayang anda kepada Raja Haram. Tapi, percayaan kita tak ada pada kakwa. Kita tak risau. Kita tak kena kena. Ya. Pada dasarnya kiblat kita ialah Kaabah. Dasarnya demikian, sabda Nabi alaihi salatu wasalam berkaitan Kaabah ialah Kaabah yang kita faham. Apatah lagi Nabi berada di Mekah. Nabi berada di Madinah, kemudian kembali ke Mekah, maka Kaabah itu depan mata. Maka itulah kiblat kita yang dasar. Cuma dalam perincian kajian, ulama mengatakan Islam agama praktikal. Islam agama praktikal. Jadi bila kita sebut tentang Kaabah, sudah pasti orang yang dihadapannya Kaabah ketika bersolat berbeza dengan orang contohnya di Malaysia yang dia tak nampak Kaabah depan matanya. Maka ulama memahami sabda Nabi itu dengan mengatakan bahawa kiblat kita Kaabah dan juga bermaksud menjurus kepada Kaabah. Masih berkaitan dengan Kaabah, orang kafir mengatakan kita menyembah batu hitam. Muslims are people who worship the black stone. Orang kafir mengatakan kita menyembah Kaabah, batu hitam. Kita mengatakan salah. Sebab itu you kena faham kalimat. Kalimat yang kami gunakan ialah Kaabah itu kiblat. Kiblah. In Arabic, the Kaaba is our Kiblah. In Arabic, it is called Qiblah. Qiblah comes from the Arabic word, root word, Qabila. Qabila melahirkan Qiblah. Maksudnya, direction, arah. Jika Tuhan, ilah. Tapi Kaaba bukan ilah. Maka Kaabah bukan Tuhan. Kaabah ni kiblah, direction. Budak kecil pun tahu bahawa Kaabah kiblah. Kiblah bukan penyembahan. Dia cuma arahan ataupun hala tuju yang bertujuan nak melahirkan keseragaman ketika beribadah. Contoh kita beribadah secara jamaah. Agama lain mungkin konsep jamaah tidak ada. Tapi dalam Islam ada jemaah, ada solat jemaah. Bila berjemaah katakanlah tidak ada kiblah ini, maka ada tu imam dia semayang hala ke sana, ada tu imam pusing ke belakang, tu imam pula yang sok sendiri itu kat sok wanita kan, tu pusing belakang tengok wanita. Eh tak ada nas dia kata menghalang saya begitu. Tapi bila semua menghadap kiblat, semua hadap ke depan. Jadi lahirlah keseragaman. Tapi menyembahkan itu? Tidak. Kita menghadap agung.
aku masuk majlis, pakak bangun menjadi terpacau. Pasang lagu negaraku, tu dia begitu. Eh, sembah agung ke itu? Eh, tidak. Datang tentera, barisan perbarisan hormat. Maka sobang, kapten, tempik. Dia panggil apa? Pusing kanan, pusing. Itu dia panggil hormat. Semua tentera kan? Pusing kanan. Eh, sembah kan tu? Semua mengadap pada agung. Tak hormat. Kita faham. Maka saya cerita ini sebab banyak di internet yang hentam Islam penyembah batu hitam. Dia banyak email datang kepada saya, betulkah doktor kita menyembah batu hitam? Orang tak mampu jawab. Ini kita nak ilmu. Lepas tu saya jawab ini panjang sebab tuan-tuan perempuan bila faham, tolonglah sebar-sebarkan, terang-terangkan persoalan yang dia buat pada orang Islam. Orang Islam tak mampu jawab. Kalau kita faham kiblah tu apa, dia tak boleh jawab. Maka kita pun menghadap kiblah. Cuma bagi orang yang betul-betul melihat Kaabah, wajib. Tapi bagi orang yang jauh tak melihat Kaabah, dia nak menghadap Kaabah macam mana? Maka Kaabah tu masih penting. Tapi maksudnya menghala ke arah Kaabah. Sebab itu ulama bagikan beberapa perincian. Di hadapan Kaabah wajib berdepan lurus dengan Kaabah. Bagi mereka yang luar kawasan Kaabah tapi masih lagi berdekatan, maka cukuplah dia menghadap ke arah Masjid Al-Haram. Sebab di Masjid Al-Haram telah ada Kaabah, menjurus ke Kaabah juga, tapi dalam bentuk yang agak lebih umum. Tapi bagi mereka yang lebih jauh, maka cukuplah dia mungkin menghadap ke arah, bukan Masjid Al-Haram, Mekah pun dah cukuplah. Menghadaplah ke arah Mekah. Lepas tu orang kata, kita menghadap ke arah Mekah. Eh, mengapa Mekah bukan Kaabah? Maksudnya begitulah. Maksudnya ke Kaabah, tapi dah jauh, mana boleh tepat dengan Kaabah. Ke Mekah tu dah diterima. Sebab tujuannya, Kaabah di Mekah tu dah ada Kaabah. Jadi apa yang ditanya tu, yang dikatakan Ustaz tu benar. Ada kebenaran dia, insyaAllah. Ya? Okey. Ya, sila. Saya masih melihat, ya, terima kasih. Masih melihat tentang kebenarannya dikatakan jika dilihat daripada angkasa raya, dilihat dari atas, maka melihat ke bumi, dikatakan yang paling bercahaya itu ialah Mekah dan Masjid Al-Aqsa. Saya masih lagi mencari itu. Terus terang saya masih lagi mencari. Di satu gambaran tu nampak macam betul, tapi saya tidak berani lagi nak katakan saya yakin betul. Sebab nak cari juga, ya, kuasa Allah boleh berlaku apa-apa saja. Dan kita pun rasakan ketika Allah mengendaki, boleh saja berlaku demikian. Tapi nak juga satu keyakinan. Jadi berikan saya sedikit masa. Saya masih mengkaji kenyataan itu tentang cahaya yang terbit dari bumi ini, dan dikaitkan juga dengan kenyataan Neil Armstrong dan sebagainya. Saya masih mengkaji. Dan saya baru bertemu beberapa ucapan Neil Armstrong yang dulu, masih lagi mengamati apa sebenarnya yang beliau kata. InsyaAllah, beri saya sedikit masa, ya, insyaAllah. Bagaimana pendapat doktor dengan dengan wasatiyah kerajaan? Wasatiyah pula dah. Duduk hadari. Ini wasatiyah pula dah. InsyaAllah datang minggu hadapan. Kita jawab pasal wasatiyah. Jadi insyaAllah, ya. Tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian, terima kasih atas perhatian. InsyaAllah kita bertemu semula pada minggu hadapan, insyaAllah. Di apa-apa yang baik daripada Allah Azza wa Jalla, daripada kita, dan lemah yang kurang, lemah saya sendiri. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'Asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.